Tan Sri Yang Dipertua, saya pertamanya ingin merakamkan ucapan terima kasih kepada Yang Berhormat Kutatan di atas soalan yang dikemukakan. Dan saya juga ingin memohon untuk menjawab pertanyaan ini bersekali dengan pertanyaan kepada Yang Berhormat Bukit Katil dan Yang Berhormat Tanjung pada 15 dan 17 Julai 2013 kerana ia menyentuh perkara yang sama. Sila. Menurut beberapa kajian yang dibuat, dan kajian ini saya maklumkan bahawa telah dibuat sekitar tahun 2012 yang merangkumi responden seramai lebih pada 30,000 orang yang meliputi masyarakat pelbagai kaum di seluruh negara, di mana penerimaan rakyat Malaysia terhadap gagasan Satu Malaysia adalah begitu tinggi sekali, di mana lebih daripada 86% telah bersetuju dengan konsep gagasan ini, dan jumlah yang hampir sama juga termasuk di kalangan orang-orang bukan Melayu yang menerima konsep ini. Namun begitu, pihak kami bersedia untuk membuat kajian yang terbaru, terutama sekali semasa pasca PRU13 untuk mendapatkan pandangan ataupun apakah penerimaan rakyat terhadap konsep ini untuk seterusnya.